Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hiya taala quran. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang mana dengan dua hal tersebut kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai perintah Allah. Juga kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya, Alhamdulillah, merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan karena berkat kudroh, iroda serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, yang mana dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, dan dalam hal aktivitas yang lainnya kita bisa melakukannya dengan seksama dengan tentram, tanpa adanya gangguan gitu. Alhamdulillah itu merupakan uh, satu pujian yang sangat pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu <iman> wa taala. <rahimahkumullah> Sudah sekitar sebulan lebih uh, dari sejak kita libur terlebih dahulu atau istirahat. istirahat lahnya. <tuh>. Meskipun tentu saja, gitu para e, baik panitia di sini di PC Pemuda Bandung Kidul ataupun saya pribadi itu tidak ada bermaksud untuk ya memang meliburkan diri, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dan yang mana hal tersebut e, ya dapat menguras lumayan waktu dan juga tenaga yang membuat kajian kali ini baru. Bisa diselenggarakan, gitu. baru bisa dilanjutkan lagi di pertemuan sekarang, lebih tepatnya di bulan Oktober, gitu, di pertengahan Oktober. Namun, semoga saja hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa penasaran kita, rasa keingintahuan kita terhadap ilmu tentang syariat, terutama karena dengan uh, ilmu syariat, dengan syariat insya Allah hidup kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Akan mendapatkan ketentraman sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tidak bijak bila saya bertanya apakah masih ingat atau tidak. Gitu. Sudah pertemuan keberapa ini tentang e, masalah apa juga yang dibahas, gitu. tetapi kalau melihat pada pertemuan sebelumnya yang bisa dicek kembali di video sebelumnya kita sedang membahas tentang tafsir ahkam yaitu imaratul masajid tentang memakmurkan masjid yang kita bahas secara rinci di pertemuan pertama kalau tidak salah kita membahas tentang mufrodat yaitu mufrodat tentang masjid apa itu masjid gitu. kemudian diambil dari kata apa gitu. kemudian kenapa masjid dinamakan masjid gitu yang diambil dari kata sujud, kenapa harus dari kata sujud? Tempat peribadahan tidak dari kata ruku atau kiam, e, kemudian tidak dari kata julus. Gitu. Kenapa harus masjid? Tidak menjadi majlis, tidak menjadi marka, gitu. tidak juga menjadi makom. Gitu. Itu di pertemuan pertama. Termasuk juga peristilahan secara umum. Masjid dalam istilah umum itu seperti apa gitu? Apakah memang e, masjid yang kita pahami sekarang gitu? Masjid As-Saadah, Masjid Nurul Hidayah misalkan. Dan masjid-masjid yang lainnya gitu yang diberi nama. Ataukah masjid e, dalam istilah umum itu seperti apa gitu? Kita bahaskan termasuk rumah kita juga masjid gitu. Lapangan bola juga masjid gitu selama itu tidak dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sholat di sana, gitu. maka itu bisa disebut masjid. Karena semua bumi, semua tanah yang ada di bumi ini merupakan masjid. Bisa dipakai untuk sholat, maksudnya bisa dipakai untuk sholat. Itu secara istilah umum. Kemudian dalam peristilahan khusus di pertemuan kedua kita bahas, peristilahan khusus dari masjid, yaitu masjid yang ya yang kita kenal sekarang. Gitu. Masjid yang kita beri nama Nuayadek km, gitu. yang ada pengurus-pengurusnya, gitu. kemudian yang beberapa waktu yang lalu pas pandemi di Karoncian, gitu. masjid secara istilah khusus, sebuah bangunan yang memang khusus diperuntukkan untuk dijadikan masjid, dipakai untuk sholat, gitu. dipakai untuk peribadahan. Itu masjid dalam istilah khusus. Kemudian kita juga membahas di pertemuan kedua mengenai al-imaroh, mengenai memakmurkan. Apa itu memakmurkan imaroh? Kemudian imaroh itu ada berapa? Yang kita bahas ada dua, imaroh secara hisi ya, fisiknya. Membersihkan masjid, kemudian merenovasi masjid, melebar masjid, memperlebar masjid, termasuk juga membangun masjid itu sendiri, itu merupakan imaroh, memakmurkan masjid secara hisia secara fisikal ada juga yang kedua memakmurkan masjid imarotul masjid secara maknawiyah al imaroh al maknawiyah imaroh maknawiyah di sini tentu saja diisi dengan kegiatan yang bermanfaat kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah kegiatan yang memang diperuntukkan untuk peribadahan gitu bukan hanya kegiatan yang yang sekedar duniawi atau malahan dipakai maksiat gitu tentu saja itu tidak eh, termasuk ke dalam imarotul masjid secara maknawiyah. Yang termasuk ke dalam maknawiyah ya seperti contoh kita sekarang masjid dipakai pengajian gitu. Dipakai kelas untuk belajar madrasah anak-anak misalkan. Eh, dipakai untuk sholat itu sudah pasti gitu. Kemudian dipakai untuk berzikir gitu. Dan lain sebagainya termasuk ibadah itikaf juga kan itu di masjid. Gitu. Di masjid yang secara khusus. Nah itu imaroh maknawiyah. Dan kemarin juga di pertemuan sebelumnya, kita membahas bahwa baik imaroh hisiyah maupun imaroh maknawiyah, baik membersihkan masjid na, gitu, ngebersihan anak, atau diisiku kegiatan anak, keduanya sama, gitu, memiliki derajat yang sama. Derajat apa? Imaroh. Dua-dua nanage termasuk ke dalam imaroh memakmurkan. Tidaklah yang satu lebih utama daripada yang lain. Tidaklah yang satu bisa menghinakan yang lain. pedasi Eta, dikarenakan dia hanya sekedar marbot masjid, gitu. tukang nungguan sendal, orang yang suka membersihkan masjid, maka dia lebih hina daripada ustadz yang suka mengisi di masjid. Tentu saja tidak. Gitu. Karena bisa jadi orang yang membersihkan masjid di hampir setiap hari, karena memang setiap hari dipakai untuk sholat, karena memang setiap hari dipakai untuk pengajian, jadi pasti ada kotornya gitu, kemudian dibersihkan setiap hari. Tentu itu lebih baik daripada seorang ustadz yang mengisi kamar Nah, teh peda sebulan sekali. Eh tahu gak peda ngisi pas sholat nama balikwe, sholatnya di imah ngajina di masjid. Nah itu tentu saja eh, sekali lagi tidak menutup kemungkinan yang memakmurkan masjid secara hisi, nah, secara hisi ya, secara fisikal. Itu lebih utama, lebih banyak pahalanya dibanding yang mengisi, e, dibanding yang memakmurkan secara maknawiyah saja. Kenapa ke masjid pedah pengawasan? Kenapa ke masjid ya pedah e, bebersih? Tentu saja ini semuanya, keduanya ini merupakan sama-sama perilaku imaroh, sama-sama hendak memakmurkan masjid, tidak ada satu yang lebih utama daripada yang lain, e, dikembalikan lagi kepada pengerjaan. Siapa yang lebih banyak mengerjakannya, gitu. maka dia yang lebih banyak pahalanya. Ikhwatu iman rahimakumullah itu yang kemarin juga kita bahas. Dan terakhir di pertemuan kedua kita juga membahas tentang sababun nuzul. Sebab turun ayat gitu. dimana kita kemarin uh, membacakan salah satu riwayat yang ada di kitab Ruwa'i Dimana di mana di, di sana disebutkan bahwa sebab turun ayat ini ayat mana cina usad nah, ya, tinggal Wah, ya aku udah tinggal lah. episode satu lihat dulu episode satu dan episode 2 nya gitu Bisa di sini. <laughs> Quran surat at-Taubah ayat 17 sampai ayat 19 ya. Jadi kudu scroll di kaluhur Nah, Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 19 itu diperuntukkan atau sebab turun ayat tersebut kepada salah seorang eh, tawanan Quraisy, tawanan Badar, tawanan perang Badar dari Quraisy yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kita sudah tidak asing ya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ayahnya Ibnu Abbas itu. Nah, itu karena beliau, Al-Ambas bin Abdul Muthalib ketika salah seorang sahabat menghina gitu, menghina kekafirannya, kekafiran Al-Ambas, kekafiran bangsa Quraisy yang lain yang menjadi tawanan gitu. Al-Ambas berkata gitu, Kenapa, ke kenapa kalian terlalu banyak menyebutkan kesalahan kami? Gitu? Tadkuruna e, masawi ana wataktumuna mahasinana. Kalian terlalu banyak menyebutkan masawi kejelekan kami. Namun tak tumun kalian menyembunyikan mahasin kebaikan-kebaikan kami. Maka para sahabat bertanya, lakumin mahasin, apakah memang kamu punya kebaikan? Memangnya kalian punya kebaikan? al ambas menjawab, Tentu saja karena kami inna lana murol masjidal masjid haram. Sesungguhnya kami adalah orang yang muro masa Masjidil Haram. Sesungguhnya kami adalah orang yang uh, lanaqmuril Masjidil Haram, orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Jadi dalam pengakuan Al-Abbas, dalam cara pandang Al-Abbas, segala yang dilakukan oleh bangsa kures kepada Masjidil Haram itu adalah memakmurkan itu termasuk memakmurkan masjid. Gitu. Segala kebaikan, segala tingkah laku yang ya yang tentu saja baik. Gitu. Beberes masjidil haram, mengganti eh, kainnya, gitu. Itu tentu saja dipandang baik, gitu. Dibersihkan itu tentu saja dipandang baik. Tetapi beliau mengira bahwa hal tersebut adalah memakmurkan masjid. Lain peda hadekna, tapi dikira memakmurkan masjid. Nah, tentu, di sini dari uh, riwayat ini, gitu, maka turunlah ayat bahwasanya makan alil musyrikin ayak muru masa allah bahwa orang-orang musyrik tidak bisa, gitu, tidak bisa memakmurkan masjidil haram, tidak bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Gitu. Orang musyrik teh, orang yang memang akidahnya terganggu, orang yang memang. Bahkan, sama sekali tidak memiliki akidah kepada Allah. Gitu. Itu tidak bisa disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, dari sana, e, itulah salah satu sababun nuzul. Gitu. Sababun nuzul ayat sebab turun, ayat tersebut. Kenapa ayat ini turun? Salah satu fakta syari yang diriwayatkan itu bahwasannya turun kepada bangsa Quraisy yang mengaku memiliki kebaikan dengan cara memakmurkan masjid padahal mereka tidak bisa memakmurkan masjid. Itu di pertemuan sebelumnya. Itu di pertemuan sebelumnya. Ikhwatu rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini Padahal kudu nama tong diulangnya tinggal nonton Biarkan waktu kumulang. Ya, pada pertemuan kali ini Di bahasan ketiga mengenai imarotul masjid tafsir ayat ah tafsir ayat ahkam imarotul masjid itu kita akan membahas tentang fungsi utama masjid fungsi utama masjid sebelumnya kita membahas masjid itu apa bahasa istilah umum istilah khusus imaroh itu apa memakmurkan baik eh, Hisiyah maknawiyah kemudian sababun nuzul dan sekarang fungsi utama masjid Saatnya, gitu Sebenarnya apa sih fungsi utama masjid itu? Nah, memang sholat atau memang karena sholat disatukan dengan zakat gitu selalu dibanding selalu disandingkan dengan zakat apakah zakat juga termasuk di masjid? Ataukah ibadah yang lain bisa dilakukan di dalam masjid terutama di fungsi utamanya seperti apa? Nah salah satu acuan yang bisa kita pakai. Untuk membahas tentang fungsi utama dari masjid, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik berkata, ketika kami bersama Nabi SAW di sebuah masjid, ketika kami bersama Nabi di masjid, maka tiba-tiba datang seorang Arab Gunung, al-Arabi Mungkin kita pernah mengenal kisah ini, seorang Arab gunung yang kencing di masjid. Nah, eh, kisah ini, kisah ini pula yang dijadikan dalil mengenai fungsi utama masjid. a'robiyun faqoma yabulu fil masjid. Lalu dia berdiri, a'robi itu berdiri, Arab gunung itu berdiri, lalu dia kencing di masjid. Di masjidna asli ya di masjid, mumpul nate di masjid, bukan di terasna gitu lain di terasna, komodi di wc wc masjid, Tekar, tetapi dia kencing fil masjid di masjid, memang di jero masjid nak. Fakola ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasalam. mah mah. Maka para sahabat Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam berkata, atau tong launnya Mah, mah gitu. Bahasa orang mah <guluh> 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 gitu. Karena nyada Kalau mah kan memang untuk menunjukkan uh, Dia nyarek gitu Marah karena ada perlakuan yang dilakukan Marah atas suatu per, uh, perilaku Kemudian kebarahannya itu ditujukan supaya dia berhenti gitu. Erun, erun, erun. Gitu. Hentikan, hentikan. Gitu. Mau akan rasa tuh gitu. Mah, mah. Mah, mah. Di hadis yang lain dengan bahasa para sahabat menghardiknya. Jadi tidak dengan kowel sahabatnya, tetapi secara maknawi. Para sahabat menghardik, gitu. para sahabat mencaciknya, gitu. para sahabat melarangnya. Gitu. Pokoknya dengan... Uh, kata-kata yang menyuruh untuk berhenti inti nama kudugra eren jangan sampai kencing di masjid gitu. disuruh eren teh nalika bulu ketika kencing ketika kencing disuruh berhenti pas Gitu. fakolan maka nabi berkata daunghu tinggalkan tong dicarek jangan di jangan dilarang gitu. biarkan dulu, biarkan dulu Fatarokuhu hatabala, bala maka e, lalu para sahabat meninggalkannya membiarkannya gitu. sampai dia e, beres dari kencingnya summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya gitu. kemudian bersabda padanya Inna hadhihi inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar inna ma hiya lidzikrillah wassalat waqiraatil qur'an Setelah nabi memanggilnya nabi bersabda sungguhnya masjid ini gitu, tidak layak tidak pantas untuk dikencingi untuk dikotori gitu, Innama hiya lidikrillah. Tiada lain masjid itu. Lidikrillah. Untuk zikrullah. Solat. Untuk solat. Wa atil Qur'an. Dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti kan di riwayat lain. Di potongan riwayat yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa. Para sahabat diperintah. Gitu. Untuk membawa seember air, kemudian dikucurkan pada tempat kencingnya itu gitu. Itu di riwayat lain lah, gitu. di riwayat lain. Karena ini potongan riwayatnya, potongan di riwayat ini gitu. Ini berkepentingan mengenai menjelaskan tentang fungsi masjid. Tidak hendak menjelaskan tentang izalatun najasahnya, tentang membuang atau menghilangkan najisnya, tetapi kepentingan Imam Muslim di sini dengan hadis potongan yang ini, gitu, hadis yang ini Hendak menjelaskan tentang fungsi utama masjid, jadi apa fungsinya? Dari dalil ini sangat jelas: fungsi utama masjid tiada lain dan tiada bukan untuk zikrungo, gitu, berzikir, kemudian asolat, untuk solat, dan tiada lain juga untuk qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Gitu. Fungsi utama masjid, fungsi utama masjid sekali lagi itu merupakan fungsi utama masjid. Ketika di masjid, lebih banyak anak-anak yang berlarian. Gitu. Bapak nana robrol, indungna, tekudu disebutkan. Gitu. Namun bapak na ngobrol, indungna berarti gosip. Kerma uker kan bapak tarang ngobrol. Namun bapak ngobrol berarti indungna kerna gosip. Anak-anak berlarian ketika di masjid sudah kehilangan fungsi utamanya. Gitu. Nah itulah nu kudu jadi perhatian. Dosana lain dengan seorang dua orang gitu. Karena kan kewajiban masjid, kewajiban bersama seluruh umat Islam. Tidak ada yang di, di Islam tidak ada yang namanya masjid. Nyalah masjid nu tahlilan jeng nu tahlilan gitu. Tidak dikenal gitu. Pedah sok tahlilan jadi untuk sholat kadinya. Pedah tara tahlilan jadi osok sholat kadinya gitu tidak dikenal yang namanya masjid NU masjid Persis gitu di Islam tidak dikenal jika gitu kan di nasyariat mah ketika yang disebut masjid Allah masjid masjid Allah itu semuanya gitu itu semuanya ketika disebut masjid Allah bukan hanya Ka'bah dan Masjidil Haram tetapi semuanya gitu semua masjid tanggungan kita umat Islam tanggungan kita umat Islam makanya ketika kehilangan fungsi utama masjid nang setara dipakai sholat ayo dibersihan mau gitu. jangan naon dibersihan eta penting sok dipakai pingpong gitu misalkan gitu. pingpongnya di masjid <laughs> ya ada beda uh, tempat di lega masjid man, pasti lega gitu ya santena pingpong mah bisa gitulah, lah sempit sempit nagi pingpong mah pasti bisa misalkan gitu kehilangan fungsi utamanya kehilangan fungsi utamanya maka sekali ini nu dosana lain orang mungkul gitu umat Islam semuanya yang dosanya bukan orang yang memakai pingpongna gitu dipakai pingpongna sanis tetapi seluruhnya gitu. nu lain DKM na mungkul tetapi semuanya orang yang membiarkan fungsi utama ini hilang gitu. orang yang membiarkan fungsi-fungsi yang lain di dahulukan daripada fungsi utama itulah yang menjadi eh, tanggung jawab kita gitu jadi ayana masjid teh punten dengan adanya masjid terkadang menjadi kewajiban tambahan bagi kita menjadi amanat yang berat tetapi di sisi lain ketika bisa mengelola gitu. wah DKM nanti alus lah gitu Nya ada mimitina kudu di DKM sih gitu seperti itu, misalkan kemudian para pemuda yang ada di dekatnya juga bagus, gitu para uh, semangat gitu. maka tentu saja gitu. pahala nage mual kagok gitu. pahalanya juga tidak akan tanggung-tanggung itu yang dimaksud dengan fungsi utama masjid ketika disebut sebagai fungsi utama ketika disebut sebagai fungsi utama gitu. maka fungsi ini harus ada tong pernah kosong masjid di Jerona can pernah ayah nu maca Quran kade gitu. dipertanyakan lain kade KM na meskipun DKM nu utama tapi kan ulai na masjid di Jerona setara kade gitu. harus dipertanyakan seperti itu karena sekali lagi ini fungsi utama fungsi utama Tong akan ngebahas tentang ngaos, ngaji dan sebagainya, ngajar dan sebagainya. Tong akan bahas eta. Itu uh, di halaman berikutnya, eta di episode berikutnya. Ini sedang membahas fungsi utama yang tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Makanya kenapa di part yang sebelumnya, di bagian sebelumnya, uh, saya sedikit was-was gitu, sedikit eh, uh, ya memberikan kehati-hatian gitu. bahwasanya kade gitu. bisi ke ka masjid teh pedah naos bukan lain ulah bukan jelek bagus namun hati-hati fungsi utamanya di jalan gitu ke masjid naos we gitu tetapi fungsi utamanya sholat baca Quran itu itu hilang gitu. itu akan menjadi hilang dengan cara kita hanya memprioritaskan ngawas pedah pedang ngawas wah tolabul to ilmi wajib dan sebagainya menang ilmu dan sebagainya lah gitu atau pedah ustadna memang alus gitu kemudian ustadna tukang bodor pasti bakal pinuh, gitu favorit <guluh. guluh> <guluh> nah itu mah hukum adatnya hukum adat Indonesia juga nanti tingsa kabeh dunia misalkan gitu jadi pinuh gitu ketika sudah beres pengajian lanjut ke bagian utama yaitu sholat maka kita tidak hadir kadek gitu hati-hati seperti itu <laughs> nah kali ini ini bukan menakut-nakuti atau uh, wah jika si ustad ogenu jika nu osok itu tong tong sok itu ayo nama ngebahas nah tong sok ngebahas gitu ayo nama. lain, <laughs> ya, lain. Uh, lain bahas kenen urusan gitu mah karena ini kewajibannya wajib ain gitu lain eh uh, lain pedah misalkan bukan karena si ustad anu ngawas na oge tara sholat di masjid orang jadi tara sholat di masjid di sana segitu kan ini. Ya. karena beda bahasan beda bahasan aku sabab orang sholat di masjid lain pedah ustad buat yang di masjid lain nah buat yang sholat di masjid lain sok desa masjid pedah atau masjid persis ustadz membong itu dari ustadz mah orang NU misalkan gitu yang dia di masjid NU-nya tenanau kan penting masjid gitu karena sama kewajibannya sama fungsi utamanya sama makanya agak sedikit miris ketika e, memang diceritakan dan pernah juga e, terlihat gitu ada sebuah masjid yang memang ditandai dengan masjid ini dijual gitu bangunan ini dijual. Pas ditinggali bangunan tenaun masjid. Masjid dijual gitu. Saking kungges hilang fungsi utama gitu. Tapi kan kasih DKMT ngajual masjid. Nah ya khotiman tentu saja sekali lagi diingatkan. Sekali lagi diingatkan. Masjid ini kewajiban bersama. Tanggung jawab bersama. Amanah bagi semua. DKM-nya hanya se eh, sebatas eh, jabatan untuk kepengurusan. Mereka terpacara kokod gitu. Supados DKM ngajadual Ustadz A, orang ngajadual Ustadz B, peh, meh, tegitu gitu. Tama kepengurusan saja. Gitu. Tetapi tanggung jawabnya ada di kita bersama. Ada di kita bersama. Bahkan ketika memang DKM sudah menghilangkan fungsi utama masjid yang ini, gitu. Atau suesok kudeta gitu demo aksi bela Islam, aksi bela masjid, ya aksi damai kan. Sekali lagi karena kewajiban bersama, tanggung jawab bersama, yang disebut sebagai uh, yang disebut sebagai wajib fidzima, kewajiban dalam tanggungan kita, kewajiban dalam tanggungan kita bersama. Nanti setelah ada kewajiban dalam tanggungan kita, ketika kita masuk masjid maka ada maka akan ada pula wajib fil ada kewajiban untuk melaksanakan gitu wajib fitzimahna zimahna tos ayat ketika ayat ini turun wajib dalam tanggungan kita setiap tanggung setiap orang gitu menanggung kewajiban terhadap masjid ini gitu. setelah dia menemukan masjid terutama nu deket wajalah gitu dan jauh mah karena mau mungkin kan tidak mungkin juga yang dekat maka masuklah kepada kewajiban yang kedua wajib fil ada wajib dalam melaksanakan dalam pelaksanaan gitu seperti itu gitu nah ikhwatiman rahimakumullah itulah sekali lagi fungsi utama dari masjid oleh nabi ditegaskan in nama tiada lain bahwa masjid itu untuk zikrullah salat dan juga qiraatul quran zikrullah salat dan juga qiraatul quran ngebahas tentang eh uh, Oh Nabige ce pernah menahan tawanan di masjid gitu ke kayakbahasnya sabar 5 fungsi utama fungsi bisi gitu bisi ngebahas sadana fungsi langsungte bisi orang fokus kamu orang resep gitu jika kan panahan kan dilakukan di masjid latihan perang dilakukan di masjid gitu. Ya tete suara pedang-pedang teh tete, tete di masjid gitu mun ayana berarti bom bom teh di masjid hancur <laughs> masjid teng aja bawah ke masjid Pelatihan peran perang gitu. <laughs> seperti itu 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 fungsi sekunder gitu bising kayak teh urang resep nakadinya ah ngelakukan nu iya gitu padahal lain pedah resep teresep nu iya mah lain pedah bakat tebakat mungkin tama bakat tebakat mana kedua gitu. Orang eh, ayah diberikan kelebihan dari segi kekuatan gitu misalkan e, masuk ke dalam barisan naon diurang tenu, tukang gluten, tukang gluten. di urang teh tukang gelut tukang gelut di barisan itu tukang gelut nah. brigade misalkan pada brigade pelatihannya di masjid gitu eh hunkul ngalatih ngalatih brigade atau ikut pelatihan brigade tetapi fungsi utamanya poho gitu kade gitu, gitu. Jika anak kudu dipotong, ya tahu brigade ini sudah si datang ke dia. Baik <gayanya> diurang oke okay, ya. brigade danya. Sah dia brigade nak. Oh iya, aduh, ajengan. Saya kan contoh. Nah, ya, contoh. contoh. gitu. Kau mau ajengan ada sok sok lah. Selalu melaksanakan fungsi utama masjidnya gitu. Jadi di uh, memang fungsi utama masjid ini sekali lagi diterangkan, ditegaskan lebih awal dan juga tidak dipotong dengan fungsi yang lain supaya ini yang harus menjadi perhatian utama. Jadi nggak bahas tentang latihan perang dan sebagainya. Jeng nulainah bab pernikahan oge misalkan gitu. Etama engke nggak di fungsi sekunder pembinaan masyarakat menyusun strategi musyawarah gitu. Itu kan dilakukan di masjid. Namun engke etama engke beda orang jago di koorganisasian ngilu musyawarah nawe di masjid deh etama engke fungsi utama nahe fungsi utama salat solat maca Quran solat maca Quran nah khotiman rahimakumullah mungkin sampai sana dulu pembahasan kita tentang tafsir ayat ahkam imaratul masjid sekali lagi ditegaskan fungsi utama itu zikrullah solat dan juga membaca Alquran. Ketika masjid sudah kehilangan fungsi utamanya, komode ayah diharapkan panon orang, ada di depan mata kita, maka hati-hati, hati-hati orang oge bakal kena imbas. kita juga akan terkena imbas dari dosa pengangguran masjid tersebut. Masjid dianggurkan emang nate dosa, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Aku lu kau lihat. lakum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.